Tentang suara panggil yang ada unsur anaknya, apakah bagus atau tidak? Maksudnya boleh apa tidak? Sah atau tidak? Sebenarnya sebagai sah. Sebenarnya tidak, kalau dari kami tidak ada masalah ya, suara panggil yang ada unsur anaknya. Jadi nuansanya memang menggambarkan ramai ya, termasuk di situ ada terbentuk koloni. Koloni itu kan ada lengkap ya, dari mulai dewasa, anak, betina, jantan gitu kan. Jadi boleh juga dipakai. Malah kalau beberapa pendapat ya, itu untuk di kawasan sentral ataupun perang suara itu pada pakai anakan, suara anakan itu. Karena pendapat ini berdasarkan karena kalau untuk di LBB sentral ya, maaf, di kawasan sentral ya, atau di perang suara, itu harapan yang bisa ditarik itu hanyalah anakan. Kalau mereka dewasa kan mereka kan sudah punya rumah sendiri. Maka bagi yang di LBW sentral itu banyak yang memakai suara anakan, harapannya supaya anak-anak ini bisa tertarik ke LBW ini gitu ya, LBW kita misalnya. Nah itu boleh juga sasarannya. Kemudian ada juga yang berpendapat anakan itu yang mereka itu mengikuti koloninya ya, mengikuti koloninya atau mengikuti walet-walet dewasa. Maka pendapat yang ini adalah untuk menarik anakan diperlukan suara dewasa, ya, diperlukan suara dewasa. Karena mereka masih sangat muda yang nalurnya belum tajam di alam, maka mereka masih mengikuti pergerakan arus terbang ataupun koloni walet dewasa. Nah, yang mana mau dipakai silakan ya. Mana mau dipakai silakan. Kalau bagi kami tidak ada masalah. Suara anak, yang penting itu suaranya bagus lah ya. Maksudnya bersih, bebas noise, kemudian tidak pecah ya. Editannya utuh, bagus gitu. Kalau perlu, kalau ciri khas paling gampang itu filenya besar lah gitu ya. Masih berupa WAV gitu. File audionya ya. File-nya dengan tipe audio ya. Kan yang MP3 kalau bisa, atau kalaupun MP3 yang dipastikan ada bagus ininya apa untuk editannya ataupun proses produksinya hasilnya bagus. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi boleh lah kalau ini ada sebuah trik, kalau misalnya Anda ada di RBW sentral atau di kawasan sentral itu bisa memakai suara anakan. Suara anakan bisa digabungkan, suara SP bisa digabungkan dengan SI ataupun dengan suara anakan tersendiri boleh. Nah, yang penting formulasinya tepat ya, komposisinya tepat untuk mixingnya serta penggunaan tekniknya di LMB, apakah dua suara, apakah teknik mix ya, mix mono. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari viewer ya, yang tadi sudah dibayangkan, dan juga bisa memberi pencerahan untuk kita semua.